Hi guys, welcome back again my YouTube channel Dewi Kumalasari di Denmark. Hari ini makan malam di rumah, daging ayam suwir-suwir pakai kecap manis sama saus chili. Terus masak nasi. Tuh. Suamiku dia bikin salad. Ntar aku tunjukin pada kalian. Waktunya makan malam tiba, sudah selesai tuh. Hari ini makannya sama kerupuk, sama daging ayam suwir-suwir. Tuh, suamiku makan sama salad. Selamat makan guys. Makan malam. Makannya pakai tangan. Ini daging ayam suwir-suwirnya dikasih kecap manis sama chili saus dan bawang goreng. Enak. Makan kerupuk. Ada steak? Steak? Kuling, daging ayam. Ada steak? Tadi ya saya tadi chili lip. Chili sauce. Saya bilang suami saya apakah kepedesan, karena daging ayamnya suwir-suwirnya ini saya taruh saus chili, saus cabe. Katanya enggak. Oke guys, saya mau selesaikan dulu makan malamnya. Kita lanjutin lagi nanti ya. Oke, saya akan kembali lagi. Sudah selesai makan malam dan aku sudah bersih-bersih dapur. By the way guys, tadi hari ini tanggal 26 ya guys ya. Ini hari ketiga di menyambut hari Natal, hari agamanya suami saya. Jadi saya tuh tadi ke rumah mertua, tapi saya nggak share dengan kalian karena keluarga suami saya itu kebanyakan mereka tuh pengennya private, nggak mau di kelihatan di YouTube channel saya. Nah, seperti itu guys. Nah, tadi tuh kita mulainya jam 12 berada di sana sampai jam sekitar jam 6 tadi kita pulang. Nah, terus langsung bikin makan malam. Sudah selesai makan malam ya, seperti inilah guys. Santai di depan laptop sambil nyamil buah. Dan besok tanggal 27 saya akan kembali lagi beraktivitas seperti biasa, kerja ya guys. Sampai kemungkinan sampai tanggal 29
Sekarang tanggal berapa ya? Tak dulu, saya mau lihat tanggal dulu. Saya bingung sendiri nih. Tanggalan. Saya mau lihat tanggalan dulu di laptop saya. Wah, apa nih? Kok jadi muncul ini? Tanggalan di sini aja. Ini saya mau coba lihat tanggalan di laptop saya. Nah, jadi guys, tuh ribet. Tar dulu guys, saya mau taruh dulu ini ya. Nah, ini saya lagi mau coba lihat tanggalan. Jadi kemungkinan saya akan kerja tanggal 29 terakhir atau hari Sabtu tanggal 30 itu terakhir kerja. Nah, jadi tanggal 31 itu hari Minggu. Jadi itu libur sampai mulai tanggal 2 hari Selasa baru kita kembali lagi kerja di Januari gitu. Oke guys, tadi juga hari ini saya dapat nelpon ibu saya. Dia juga udah mulai, dia kan mulai emang sakit-sakitan, tapi kan waktu itu kan dia seger. Sekarang kok sekarang dia makin melemah gitu loh kondisinya. Jadi itu saya sebenarnya sih rada hari ini kurang mood, saya kurang gimana gitu setelah ngelihat kondisi orang tua saya gitu, terutama ibu saya ya. Kalau bapak saya kan udah lama meninggal gitu loh guys. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan saya mau pulang sebelum Lebaran. Saya nanti mau pulang kalau bisa itu. Dan saya sih mau ngasih semangat untuk ibu saya, maksudnya mama saya, biar dia mudah-mudahan masih dikasih umur panjang ya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi masih ada kesempatan atau waktu bertemu kembali dengan saya gitu. Saya sih belum ada memutuskan planning mau liburan tahun depan ini bulan apa gitu. Tapi lihat seperti ini, saya nggak tahu juga apakah saya harus datang cepat ngambil liburan gitu. Oke guys, saya akhiri aja ya guys vlog saya kali ini. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, juga di share. Tekan lonceng notifikasinya guys, agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa, bye bye.